<له> بسم <applause> <صفيق> الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه العظيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته wala tamutunna illa wa antum muslimun amma kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an marilah bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang banyak yang telah kita terima dari Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak mungkin bisa menghitung nikmat tersebut kita hanya bisa bersyukur dengan hati kita meyakini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan lisan kita mengucapkan alhamdulillah dengan amalan anggota badan yaitu berusaha untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengan harta dengan menginfakkan sebagian rezeki dari Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya dan memasukkan kita semuanya ke dalam golongan hamba Allah yang bersyukur kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah di dalam mengarungi kehidupan dunia ini laksana seseorang yang mengarungi lautan dengan bahtera dengan layar dengan perahu dan tidak setiap saat dalam keadaan tenang, terkadang ada ombak yang kecil, yang sedang, bahkan yang besar, yang akan mengganggu atau menghalangi jalannya perahu tersebut. Bahkan pada suatu ketika, datang badai yang dahsyat. Itu adalah permisalan tatkala seseorang hidup di alam dunia ini pasti akan mengalami ujian ataupun cobaan. Terkadang cobaan itu ringan, terkadang sedang, terkadang berat. Baik cobaan yang berubah, cobaan kekurangan jiwa, kekurangan harta, atau yang lainnya, dan itu adalah sunatullah. Karena kita berada dalam kehidupan dunia yang pada asalnya adalah tempat kesengsaraan, berbeda tatkala seseorang nanti masuk surga yang tidak ada di dalamnya, kecuali kesenangan semata. Sehingga seseorang menghadapi musibah atau ujian itu berbeda-beda di dalam mensikapinya. Ada yang kuat dengan keimanannya dan ketakwaannya pada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang goyah Seperti contohnya sebagian orang yang sudah mulai kenal ngaji manhat salaf, kemudian dia diuji dengan ujian sakit misalnya, nah, dia mulai goyah, ada rasa seudzon pada dirinya. Kenapa saya sekarang ngaji sekarang saya malah tambah seperti ini? Akhirnya apa? Meninggalkan jalan yang hak. Sehingga, bahkan sebagian orang stres ketika menghadapi ujian, sebagian orang depresi, bahkan yang lebih parah dari itu, sampai mereka bunuh diri, gantung diri, atau minum racun karena tidak kuat menghadapi ujian di alam dunia ini. Kenapa mereka tidak kembali mempelajari Al-Quran? Karena sifat Al-Quran itu adalah hudan, linas, sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai syifa obat bagi hati, sebagai bayan penjelas. Yang kita tahu bahwa Al-Quran itu tidak hanya Mencukupi kebutuhan hidup di akhirat Tapi lebih lanjut di dunia ini Al-Quran sebagai pedoman hidup Ketika seseorang itu berpegang teguh dengan Al-Quran Dan hadis Maka dia akan selamat Akan berbahagia dalam kehidupan dunia dan akhirat Coba kembali kepada Al-Quran. Al-Quran telah menjelaskan berbagai macam permasalahan dan jalan keluarnya. Salah satu di antara petunjuk dari Al-Quran adalah banyak sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran mengisahkan umat-umat terdahulu dari para nabi dan para rasul dan orang-orang yang soleh. Tujuannya apa? Itu sebagai permisalan. Permisalan hidup mereka untuk kita contoh. Sebagai permisalan yang baik. Karena kisah di dalam Al-Quran itu bukanlah sekedar cerita saja. Bukanlah sekedar kisah pengantar tidur. Tapi bagaimana seseorang bisa mengambil ibroh, mengambil pelajaran di dalam kisah tersebut? Inilah yang akan membedakan seseorang antara orang yang ahlul ilmi yang memiliki ilmu dengan orang yang tidak memiliki ilmu Kalau orang yang tidak memiliki ilmu di dalam pandangan matanya, Al-Quran itu kan cuma sedikit. Masa ini isinya bisa ya, memecahkan segala permasalahan. 30 juz dan tidak semua ada dalam Al-Quran ya. karena kebanyakan dalam Al-Quran itu berisi hukum-hukum atau sesuatu yang mujmal yang umum Nah ini bagaimana? Maka kembalikan kepada alul ilmi. Mereka akan istimbat, akan mengambil istimbat, menggali hukum, menggali faedah dari Al-Quran tersebut. Sehingga bagaimana kita bisa mengambil faedah dari Al-Quran. Di dalam ilmu usul fikih misalnya, Bagaimana seorang yang fakih itu bisa mengambil hukum yang tidak ada secara tertulis dalam Al-Quran dan Sunnah, dan ini banyak permasalahan-permasalahan -permasalah kontemporer. Itu tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Hukumnya apa? Itu diambil dari istimbat dari Al-Quran, karena Al-Quran itu tidak, tidaklah. Ya, kitab yang jumut yang kaku, tapi berisi isyarat-isyarat, berisi kaidah-kaidah, berisi doa-bed-doa-bed -doa yang dengan itu akan di, bisa diambil, ditarik untuk diambil faedah. Ini hebatnya Al-Quran, sehingga Al-Quran itu relevan, sesuai, cocok. Di setiap masa dan di setiap tempat, maka kembali kepada permasalahan hidup di dalam kisah-kisah dari para nabi, para rasul, umat-umat terdahulu itu, di situ ada ibrah, pelajaran yang penting. Maka, salah satu kisah yang menarik. Di dalam Al-Quran adalah kisah Nabiullah. Ibn Nabiullah. Ibn Nabiullah. Ibn Nabiullah. Yusuf AS. Al-Karim. Ibn Al-Karim. Ibn Al-Karim. Ibn Al-Karim. Hmm. Orang yang mulia. Anak orang yang mulia. Anak orang yang mulia. Anak orang yang mulia yaitu Nabi Yusuf alaihissalam bin Yakub bin Ishaq bin Ibrahim alaihissalam. Kisah yang menarik yang menceritakan tentang sosok seorang manusia, seorang hamba Allah, pilihan Allah dari kecil sampai dewasa. Berbagai macam rintangan ujian diterima oleh Nabi Yusuf Alaihissalam, namun beliau tetap kokoh. Bagaimana tatkala beliau dibuang, dimasukkan ke dalam sumur yang gelap gulita sendirian, kemudian setelah itu dijadikan budak dijual kepada pembesar Mesir, kemudian setelah itu hidup di situ. Kemudian saya itu dipenjara, digoda oleh wanita, kemudian dipenjara. Ya, tetap sabar. Nah, kita tanyakan pada orang yang stres, orang yang depresi, apakah ujian yang anda terima itu lebih berat daripada ujian Nabi Yusuf alaihissalam? Tentunya lebih berat Ujian Nabi Yusuf Alaihissalam dari kecil sampai dewasa berpisah dengan orang tuanya, tetap sabar sampai kemudian dipenjara bertahun-tahun. Maka, sangat menarik untuk kita pelajari. Kita ambil istimbat faedah dari kisah Nabi Yusuf Alaihissalam dan... Kita berusaha untuk saling mempelajari faedah yang saya sarikan dari karangan dari Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala yang saya rangkum kemudian saya kasih saya tambah dan saya kurangi mudah-mudahan kita bisa mengambil faedah dan pelajaran berharga dari <tisAl> <tis <Clarit> kisah Nabi Yusuf AS. Kita bacakan mukadimah beliau. Amma ba'du. Ba Fahadi fawaidu mustambatatun min kisah Yusuf AS wa ala jamil anbiya wal mursalin. Setelah beliau muji Allah Subhanahu Wa Taala dan bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Beliau memulai dengan amal ba'at. Ini adalah faedah-faedah yang diambil dari kisah Yusuf alaihissalam dan seluruh keselamatan atas seluruh para nabi dan para rasul. Fa innallaha ta'ala qashaha alaina mabsutatan. Zunya so, Allah Subhanahu wa taala mengisahkan kepada kita semuanya secara panjang lebar karena kisah yang paling panjang dan satu surat yang penuh itu adalah kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang dijelaskan dari awal sampai akhir dan Allah swt berfirman di akhirnya di akhir kisahnya Laqad kana fi qasasihim i'ibratun albab Sungguh ada di dalam kisah-kisah mereka sebagai pelajaran bagi orang yang berakal Wal ibratu ma yu'tabaru bihi wa yu'abbaru minhu ila ma'anin wa ahkamin nafiatin wa tawjihatan ilal khairati wa tahdhirin minal halakat Ibrah adalah apa yang diambil pelajaran darinya yang dan yang dipahami dari makna-makna dan hukum-hukum yang bermanfaat dan pengarahan-pengarahan kepada kebaikan dan peringatan dari kebinasaan. Wa Dan kisah-kisah para nabi seluruhnya seperti itu. Lakinna hadhil kisata khasah Allah biqawlihi. Akan tapi kisah ini, yaitu kisah Nabi Yusuf alaihi salam, Allah mengkhususkan dengan firman-Nya, laqad kana fi Yusuf wa ikhwati ayatun lisailin. Sungguh telah ada pada Yusuf dan saudara-saudaranya itu adalah ayat bagi orang-orang yang mencari. Fafiya ayatun wa ibarun munawwiatun likulli man yas'alu wa yuridul huda wa rasyad. Karena di dalamnya ada ayat-ayat dan pelajaran-pelajaran yang bermacam-macam untuk setiap orang yang mencari dan menginginkan petunjuk dan bimbingan. Lima fiha minat tanakulati min halin ila halin. Karena di dalamnya ada perpindahan dari suatu keadaan ke keadaan yang lainnya. Amin. mehnatin ila mehnatin dari suatu ujian ke ujian yang lainnya. Amin. Mehnatin ila min hatin dari ujian kepada pemberian karunia. Amin. Dullatin warikin ila izin wa mungkin dan dari suatu yang kerendahan kehinaan kepada keperkasaan kemuliaan dan kekuasaan ijtimain wa dan dari perpecahan dan perselisihan kepada persatuan dan pencapaian tujuan wa husnin wa sururin wa farahin dari kesedihan dan kesusahan kepada kebahagiaan dan kesenangan. Omin rokhain ila jadbin dari masa yang subur kepada masa yang gesang. Omin jadbin ila rokhain dari masa yang gesang kepada masa yang subur. Omin dayikin ila saatin dari kesempitan kepada kelapangan. Jadi kisah Nabi Yusuf alaihissalam ini sebagaimana kata patah Berakit-rakit ke hulu Berenang-renang ke tepian Bersakit-sakit dahulu Bersenang-senang kemudian Dari ya. Keadaan yang Kesusahan Kemudian Dia mendapatkan Berikutnya kesenangan dan kemuliaan Karena sabar sabar Dan kuat menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala Karena pada umumnya hidup dunia ini ujian, setiap saat, setiap waktu kita diuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dunia saja, seseorang ketika mau mencari pekerjaan, dia diuji. Ya, lulus atau tidak, kalau lulus, ia mendapatkan pekerjaan yang dia inginkan. Ketika mau bersekolah. Dia diuji naik tidak nanti hmm. kalau tidak dia nggak lulus ya nggak bisa naik hmm. jadi semua adalah ujian dan bagaimana seorang bisa mensikapi ujian tersebut maka ini yang perlu kita gali dari kisah Nabi Yusuf Alaihissalam faedah yang pertama yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Yusuf Alaihissalam hadil kisah anau ala insan an yang pertama dari kisah ini adalah wajibnya atas seorang manusia untuk berbuat adil kepada anak-anaknya. Ini termasuk ya, tarbiyah Berbuat adil terhadap anak-anaknya. Jika dia memiliki anak lebih dari satu, maka dia berbuat adil. Meskipun dia mencintai salah satu atau beberapa dari anaknya, maka jangan ditampakkan kepada anak-anak yang lainnya, atau jangan melebihkan pemberian kepada anak tersebut. Misalnya, ini yang disenangi dia, dikasih tiap hari, dikasih. Ya, lima ribu. Yang satu atau yang lainnya yang nggak disenangi dikasih tiga ribu. Ini perbedaan pemberian. Ini tidak baik. Maka tidak boleh untuk melebihkan anak yang paling disenangi sering diajak. Yang tidak disenangi nggak usah diajak. Kenapa kita harus berbuat adil dengan anak-anak kita? Karena Hal itu bisa mewujudkan kebaikan bagi anak-anak kita Dan ketakwaan mereka Serta persatuan mereka Hal ini diambil dari Nabi Ya'kob alaihissalam Lebih Mencintai menyenangi putranya Nabi Yusuf alaihissalam daripada yang lainnya. Ya. Kecintaan yang melebihi anak-anak yang lainnya. Ya. Sehingga akhirnya beliau tidak kuat. Sehingga tidak bisa ya mencurahkan ya, perhatian yang penuh kepada yang lainnya. Maka sehingga akhirnya hal itu menyebabkan putra-putra beliau yang lainnya merasa iri. Sehingga mereka melakukan suatu perbuatan yang tidak baik. Yaitu berusaha untuk ya, menghilangkan atau menjauhkan Nabi Yusuf alaihissalam dengan bapaknya. Hal itu jelas dengan perkataan mereka tatkala disebutkan dalam surat Yusuf, Yusufu, wa ahabu, ila abina minna usbah, abana mubin. Mereka mengatakan benar-benar Yusuf dan saudaranya lebih dicintai bapak kita daripada kita Sedangkan kami adalah golongan Segolongan orang yang kuat Sungguhnya Bapak kami adalah berada dalam Kesesatan yang nyata Kemudian selanjutnya Uqtulu Yusufa awitrahuhu Akhirnya mereka berusaha untuk ya, Melakukan sesuatu yang Berbahaya bunuhlah Yusuf atau buanglah dia di suatu tempat sehingga perhatian bapakmu akan tercurah pada kalian dan setelah itu jadilah kalian itu kaum yang soleh maka ini jelas mereka merasa ada kesenjangan sosial antara mereka dengan Nabi Yusuf alaihissalam dan saudaranya yang lebih dicintai oleh bapaknya daripada mereka sehingga berbeda dengan pendapat sebagian e, Mufassirin bahwasanya Nabi Yusuf Alaihissalam itu mengabarkan tentang tentang mimpi beliau itu ya mimpi beliau kan bermimpi ya bahwasanya matahari bulan dan ya bintang ya 12 bintang ayat eh, 11 bintang sujud pada beliau kemudian dikabarkan kepada ayahnya nah ini sebagian ahli tafsir bahwasanya beliau mengabarkan kepada saudaranya kemudian muncul iri nah ini tidak benar ya karena tidak mungkin ya tidak mungkin Nabi Yusuf Alaihissalam mengabarkan seperti itu. Apalagi itu sudah menjadi pesan dari orang tuanya. Jangan kamu kabarkan kepada saudaramu. Ya. Dan beliau adalah orang yang amanah, taat kepada orang tua. Ya. Maka bukan karena itu, tapi karena ya, mereka merasa ya, bapaknya tidak adil. Ya. Lebih mencintai ya, Nabi Yusuf Alaihissalam daripada mereka. Jadi kita berusaha sebagai, ya, para bapak untuk berusaha untuk adil kepada anak-anaknya, ya, kalau punya anak lebih dari satu, ya, kalau satu, ya, ya, kalau satu enggak masalah, enggak ada temannya juga, lebih dari satu, ya, terkadang ngajak ini, ngajak itu, ngasih ini, ngasih itu, gitu, meskipun hati kita mungkin condong pada satu, dua anak, oh, dia rajin, ya, itu, tapi jangan kalian tambahkan bahwasanya melebihkan itu daripada yang lain jangan nanti itu akan memiliki efek atau pengaruh yang tidak baik faedah yang kedua wa minha halil abdi la bi naqsil sesungguhnya yang dianggap dari keadaan seorang hamba itu adalah di akhirnya dengan keadaan terakhirnya, kesempurnaan terakhirnya, bukan di awalnya. Sebagaimana hal itu terjadi pada saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam yang pada awalnya mereka berbuat jahat, ya, ingin membunuh, ya, mengasingkan, membuang Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, itu merupakan perbuatan dosa besar. Akan tapi di akhirnya mereka ya, kembali bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Mereka minta maaf oleh Nabi Yusuf, meminta pada orang tuanya untuk memintakan ampun pada Allah Subhanahu Sehingga ya, mereka diterima kemudian bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala dan diterima taubatnya. Sehingga ada yang mengatakan mereka itu adalah para nabi. Ini Allah menjadikan mereka sepuluh orang itu Ya, itu adalah para nabi. Ya. Dan sebagian ahli tafsir mengatakan mereka adalah al asbat. Disebutkan al asbat itu. Hmm. Tapi ada yang mengatakan mereka adalah kaum yang soleh. Dan ini yang yang lebih nampak, lebih kuat. Ya. Mereka kaum yang soleh. Karena kalau asbat itu adalah dia ada dia adalah e, salah satu atau keturunan dari Bani Israel. Sedangkan mereka itu adalah asal dari Bani Israel itu. Karena kan 12 Nabi Yusuf ya alaihissalam kemudian saudaranya yang sakit kandung Bunyamin kemudian yang 10. Ya 10 yang berusaha untuk ya mengasingkan membuang Nabi Yusuf itu akan 12. Sedangkan Bani Israel itu 12 suku ya keturunan ini Keturunan 12 dari anak dari uh, Nabi Yakub alaihissalam Sedangkan uh, Yusuf alaihissalam ini dengan saudara ini, ini beda ibu Beda ibu Konon uh, Istri dari Nabi Yakub alaihissalam itu adalah adalah kakak beradik sedangkan yang sepuluh orang itu adalah anak yang kakaknya, ya pada asalnya Nabi Yakub itu ingin men, ingin menikahi adiknya yaitu ibunya Nabi Yusuf alaihissalam, ya namun ya ketika itu terjadi sesuatu yang eh, mengagetkan ternyata malah dinikahkan dengan kakaknya, ya ya terus gimana mau seneng dengan adiknya kok dinikah kakaknya ya pokoknya nikah dulu sama kakaknya nanti kalau mau menikahi adik ya nanti ya itu. itu keluarganya akhirnya setelah beberapa tahun baru dibolehkan menikahi adiknya yang itu merupakan syariat sebelum kita diperbolehkan menjamak antara kakak beradik namun syariat kita tidak tidak diperbolehkan ya anta ukhtaini illa ma salaf tidak boleh untuk poligami kakak beradik enggak boleh Allah <coughs> alam maka ini yang nampak mereka adalah kaum yang soleh, karena tatkala Nabi Yusuf Alaihissalam bermimpi, mereka adalah sepuluh, ya, ber -ber sepuluh bintang bersama dengan Bunyamin berarti sebelas bintang, nah, berarti dia memiliki keutamaan bintang ya yang Bapak Ibu Nabi Yusuf Alaihissalam adalah matahari dan bulan, bulan yang sepuluh itu adalah saudara-saudara beliau. Ya bintang berarti memiliki keutamaan ya Faedah yang ketiga Wa minna an al ikhlas lillahi ta'ala akbarul asbab li husuli kulli khairin wan difa'i kulli syarrin Faedah yang ketiga sesungguhnya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan Sebab yang terbesar untuk mendapatkan setiap kebaikan dan menolak setiap keburukan. Hal ini terjadi pada Nabi Yusuf alaihissalam karena beliau diberikannya diberikan kebaikan dan bisa ditolak dari keburukan, bisa menghadapi ujian dengan baik, lulus ujian dengan baik. Maka nah, disebutkan oleh Allah swt husu wal min demikianlah kami telah memalingkan dia dari kejelekan dan kekejian karena sesungguhnya dia adalah termasuk hamba-hambaku yang ikhlas yang terpilih dalam qiraah yang lain mukhlisin yang ikhlas sama kedua-duanya muhlasin atau mukhlisin itu sama karena ini saling berkaitan, ya yeah. saling berkaitan. Tatkala seorang itu ikhlas maka Allah akan menjadikan dia ikhlas dan menjadikan dia orang yang ikhlas. Tapi yeah. kalau orang nggak mau ikhlas ya dia nggak jadi ikhlas. Karena setiap sesuatu itu ada sebabnya. Tidak kemudian langsung tahu-tahu ikhlas sendiri tidak dia harus berusaha ikhlas kemudian jadi orang yang ikhlas dia berusaha baik berusaha menjadi orang yang soleh atau soleha kemudian dia jadi orang yang soleh atau soleha begitu sesuatu itu ada sebabnya tidak langsung ya balik langsung jadi baik itu tidak ada sebabnya ya jadi Allah itu menunggu hamba mau apa kamu mau baik atau mau buruk kalau baik ya kamu berusaha baik baik diberikan kebaikan dia buruk pengen buruk ya diberikan burukan maka tatkala ya orang-orang Bani Israel yaitu orang-orang Yahudi menyimpang, maka Allah menyimpangkan. Pala mazagu qulubahum. Ya tatkala mereka menyimpang, Allah menyimpangkan hati mereka. Jadi karena pertama kali asalnya mereka yang menyimpang, bukan Allah menyimpangkan pertama kali, tapi kan menyimpang dulu baru disimpangkan. Begitu. Ya, karena tidak mungkin Allah itu ya menyimpangkan seseorang menyesatkan seorang tanpa alasan nggak mungkin. Allah itu mah kasih sayang, ya yeah. marah mah, ya Allah tidak oh, akan menyesatkan orang yang baik. Ya. Yeah. Kalau orang itu baik mesti akan memberikan petunjuk. Oh itu kok ada orang yang jumlahnya baik loh, tapi kok dia masih ya yeah. belum masuk Islam? Ya berarti dia belum baik dia, ya. Yeah. Karena kalau dia tahu dia itu baik mesti nanti dia akan masuk Islam, ya. Yeah. Tergantung kebaikannya cepat atau lambat semakin besar kebaikannya dia akan cepat masuk Islam. Nah, itu jelas. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak akan me menyanyiakan hambanya yang mau berbuat baik. <tuh> Faedah yang keempat, wa minha ma dallat alayki satu mil amali bil qara'in al qawiyah min iddati wujuh. Faedah yang diambil dari kisah ini adalah Ya. menunjukkan atas mengamalkan suatu korain indikator yang kuat ini terutama dalam e, penetapan hukum ya atau menghukumi sesuatu ya misalnya dalam e, persidangan ya jadi mengamalkan korinah indikator, ya. maka tatkala ya diambil dari kisah ini, tatkala istri dari Al Aziz berusaha membujuk mengajak Nabi Yusuf Alaihissalam berzina, naudzubillah, ya. maka setelah seluruh pintu ditutup semuanya nggak ada orang dalam rumah itu, ya. dia mengatakan hai hey, talak mari sini nggak nah, ada orang lagi sepi di rumah itu karena Aziz juga pergi, ya. namun Nabi Yusuf Alaihissalam tidak mau, ya. tidak mau, kemudian malah lari lari untuk pergi ya. keluar dari rumah biar selamat. Nah, setelah itu dikejar, dikejar oleh ya. wanita tersebut. Semua akhirnya ya ditarik, ya e, baju Nabi Yusuf Alaihissalam sampai robek. Ya. Ketika itu mereka berkejar-kejaran untuk mencari pintu keluar. Setelah sampai di pintu, langsung mendadak, ya kaget muncul Aziz di depannya ya jadi suaminya kemudian wanita tersebut ya untuk menutupi kejelekannya berkilah qalat majaza uman aradabi ahli kasu ya dia mengatakan apa balasan dari orang yang telah berbuat jelek pada keluargamu ila an yusyana au adabun alim kecuali dia akan dipenjara atau disiksa dengan sisaan yang pedih. Nah ini, ini gimana? orang oh, dia yang memulai malah dia menuduh. Maka nah, Nabi Yusuf alaihissalam ya membantah. Dia rawadat an nafsi. Dia yang membujuk aku. Ya. Jadi kan ada orang yang menuduh, orang lain dituduh. Ini gimana ini? Belum jelas ini. Maka ketika itu muncul orang seorang saksi wa syahida syahidum min ahliha ya yeah. in kana qamisu quddam min qubulin fa wa huwa minal dia memberikan uh, masukan jika baju Nabi Yusuf AS itu sobek di bagian depannya maka wanita itu benar ya yeah. dan Yusuf ini termasuk orang yang dusta ya. Yeah. kenapa karena ketika sobek di depannya berarti kan ya Nabi Yusuf ini yang berusaha mengajak ya dan berhadapan kemudian disobek bagian depannya ya maka kalau memang seperti itu jadi benar wanita itu tuduhannya benar ya komisu kudamin duburin fakadzabat dua sadikin dan jika yang sobek dari bajunya itu bagian belakang Ya, maka wanita itu dusta dan dia ya Nabi Yusuf termasuk orang yang yang benar. Ya, ini yang terjadi seperti itu. Ternyata setelah diteliti robeknya bagian bagian belakang. Kenapa? Karena kalau bagian belakang Nabi Yusuf berarti dia berlari dikejar oleh wanita tersebut, kemudian ditarik dari belakang. Nah, ini merupakan nah indikator yang kuat bahwasanya wanita itu yang mengajak Nabi Yusuf berzina. Maka ya ini mengamalkan indikator. Indikator ya ketika ada suatu kejahatan maka indikator yang kuat itu yang diamalkan. Terjadi pencurian maka akan dilihat korinahnya bagaimana. Ya. Maka itu diteliti kemudian baru, -baru diputuskan. Faedah selanjutnya an yang bagi lil abdi an yubida an asbabil fitan wayah rubu wayah ruba dan dia lari menjauh darinya ketika terjadi fitnah. Jadi ketika ada fitnah, menjauh dari fitnah itu karena kan kita enggak menjamin hati kita kuat atau tidak menghadapi fitnah itu. Ya. Jadi jauhilah tempat-tempat fitnah. Ya. Menuju tempat yang aman. Ya. Sebagaimana hal itu dikerjakan oleh Nabi Yusuf salam. Ketika diajak oleh wanita itu berzina, ya dia tidak di situ terus, Duduk diam di situ. Enggak, enggak mau tapi diam. Tapi apa? Berusaha untuk pergi, menjauh, lari. Ya, karena bisa jadi ketika itu dia itu kuat, ya, kuat. Pada saat itu kuat untuk menahan sahwat. Ya, di lain waktu dia enggak kuat. Ketika itu kuat langsung pergi, jangan malah di situ terus. Ya. Kalau di situ terus berarti itu malah nanti dia nggak kuat. Maka itu adalah jalan keluar dari fitnah. Pergi menghindar dari fitnah. Dia terjadi fitnah pergi. Ya, ya tidak malah kemudian ya masuk ke dalam fitnah. Maka eh, buruhan yang dikatakan dalam ayat itu, ya. Laula ro'a burhana robbih itu loh itu sebagian ahli tafsir itu menafsirkan sesuatu yang tidak benar. Ya, dikatakan orang yang ahli tafsir mengatakan buruan itu adalah ya itu adalah peringatan kan tuh. Dikatakan itu malaikat Jibril datang ya di hadapan Nabi Yusuf itu. Nah. Ada yang mengatakan Nabi Yakub, bapaknya datang, berujud diri di hadapan Nabi Yusuf ketika itu, ya, dengan e, menggigit jarinya. Ya. Ada yang mengatakan Aziznya datang, suaminya, ya, datang di di pandangan dari Nabi Yusuf Alaihissalam itu. Ya, maka semua ini adalah eh, dakwah batilah. Ini adalah Eh, perkataan yang batil, tidak benar. Kenapa tidak benar? Ya. Kalau seandainya hal itu terjadi pada orang lain, ya pasti nggak akan melakukan. Terus apa istimewanya Rabbi Yusuf dengan yang lainnya? Kalau seorang yang mau berbuat seperti itu kemudian muncul malaikat, takut nggak dia? Mesti kan takut. Dia kan lari. Ya, muncul bapaknya dia akan takut lari ya, orang yang paling ya fajir saja dia akan lari ketika melihat itu nah ini apakah seperti itu ya Nabi Yusuf alaihissalam terus apa perbedaannya nah, ini nggak benar ya buruan itu bukan itu buruan itu ya kekuatan kekokohan keimanan dia ya ketika diajak kemudian muncul keimanan rasa takut kepada Allah kemudian lari ya. lari dari ajakan dari wanita itu Ya, ini yang tadi disebutkan adalah tahrif. tahrif tidak ada dasarnya sama sekali. Itu hanya ta'wil menakwil, nakwil saja. Tidak ada dasarnya sama sekali. Bahkan yang yang lainnya dari sisi lainnya mengatakan hama. hamad wa walakot hamad bih hama biha. Dan sungguh wanita itu telah menginginkan, ya, melakukan Melakukannya dan dia juga menginginkannya. Nabi Yusuf menginginkannya. Hama ini apa? Sebagian eh, mengatakan hama itu menginginkan untuk mem memukul wanita itu. Hmm. Anjat Nah ini ada tahrif juga ini. ya yeah. Tahrif. Dia itu sebenarnya ingin menginginkan kalau. Masa Nabi Yusuf ingin melakukan zina sih? Berarti rendah dong. Jadi maksudnya hama itu adalah. Nah, bisa pengen memukul, memukul wanita itu gitu loh. Nah, ini tahrif. Yeah. Terus kita katakan berarti apa itu? Ya itu keinginan. Keinginan ya wajar namanya manusia. Ya, namanya saya menginginkan seperti itu wajar. Diajak oleh perempuan yang cantik sendirian di rumah ya punya rasa. Ya. Yeah. Karena Nabi Yusuf itu juga manusia biasa, Ya, jangan nanti membayangkan, oh dia kan nabi, nabi itu ya tidak punya keinginan. Siapa bilang? Nabi itu juga manusia, juga memiliki hawa nafsu, memiliki sahwat. Ya, ya, memiliki Bahkan mungkin lebih besar sahwatnya. Ya, nabi, nabi zaman dahulu itu istrinya banyak banyak, ya kan? Ya kan sampai nabi Dawud sampai seratus istrinya. Ya, berarti besar sahwatnya, nggak seperti kita, ya kan? Nggak kuat kita seratusnya. Satu kerja kata nggak kuat. Jadi memiliki keinginan, terus gimana? Berarti jelek dong. Tidak jelek. Tatkala seseorang memiliki keinginan yang buruk, ingin melakukannya kemudian dia lari dari hal itu, dia meninggalkan karena takut pada Allah. Itulah keutamaan, itulah kesempurnaan. Kalau orang itu tidak memiliki keinginan berbuat buruk, tidak melakukan suatu perbuatan buruk ya, berarti nggak apa-apa dong. Nggak ingin mencuri, nggak ada keinginan ada ada apa barang berharga dompet misalnya oh dia sudah punya uang banyak juga dompet nggak ingin dicuri, ya nggak nggak ada nilainya tapi eh, bagaimana ketika seorang membutuhkan uang wah ada uang orang dompetnya tertinggal di sini di masjid ini ah gimana ini nah itu waduh jangan takut ah dia pergi nah, ini inilah ini adalah ya pahala besar di situ karena dia mengikat dan dia meninggalkan karena takut pada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Ya, dan itu mendapatkan pahala besar karena dia menginginkan ingin melakukan suatu kejelekan namun dia tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian faedah selanjutnya Wa minha alai Yusuf alaihi minal jamali al Ya, dalam kisah ini menunjukkan bahwasanya Nabi Yusuf alaihi salam ini memiliki kebagusan, ketampanan yang yang nyata, yang nampak. Alladhi akhada ya. bilubi azizi wa yang mengambil hati dari istrinya Aziz dia sudah punya suami kok masih senang dengan orang lain ini karena dia takjub ya dengan ketampanan Nabi Yusuf alaihi sehingga ya sampai mabuk cinta hmm. bahkan lebih dari itu ketika para wanita yang membicarakan kejelekan Imbro Atul Aziz diundang dalam jamuan memang sengaja ya sampai mereka ya diberikan sikin ya pisau ya kemudian disuruh Nabi Yusuf Alim suruh keluar akhirnya mereka memotong tangannya sendiri mereka tidak terasa Ya. Hasyalillah. Mahadza basaran in hadza illa karim. Maha sembur Allah. ini bukanlah manusia. Tidak lain ini adalah malaikat yang mulia. Karena sang tampannya Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Dan bukan hanya itu, kalau ketampanan tanpa tanpa iman, tanpa takwa ya ini bisa berbahaya. Ya. Tampan cantik tanpa iman dia bisa berbuat kecil nanti di belakangnya ya saya kalau laki-laki sebagai playboy mungkin ya atau kalau perempuan sebagai naudzubillah penjajah sek misalnya ya Nabi Yusuf alaihissalam tampan luar dalam. Amin min Jamalil batin wa wal wal ikhlas al kamil dan juga tampan dalam hatinya ya karena memiliki menjaga kehormatan dengan ikhlas lillahi taala dan sempurna ya menjaga dirinya nah ini. ini disebutkan ya bahwasanya Nabi Yusuf alaihissalam ya tatkala Rasulullah sallallahu eh, alaihi wasallam mi'raj ke langit bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam di langit ya, melihat ya Nabi Yusuf alaihissalam beliau di, diberikan satrul hasan setengah dari ketampanan. Ini ada yang mengatakan ketampanan dari seluruh ya, seluruh manusia di dunia ini. Ya, jadi separohnya adalah Nabi Yusuf ya, dan separohnya di, disebar ya, di seluruh manusia. Ya, tampan sekali karena Nabi Yusuf ini disebutkan dia adalah mewarisi e, buyutnya yaitu Saroh. Ya, Radil Anna, istri Nabi Ibrahim alaihissalam Itu sangat cantik sekali Turunnya kepada ya, Nabi Yusuf alaihissalam ya. Jadi dikatakan eh, Separuh itu Separuh eh, keelokan itu Diberikan kepada eh, Nabi Yusuf dan Ibunya yaitu Sarah ya, Sarah alaihissalam Alaihissalam Jadi eh, <tuh> Ya kita bersyukur ya, apapun keadaan kita, rupa kita, ya itu kita syukuri. Ya, karena rupa itu tidaklah satu istimewa di sisi Allah SWT. wa taala. akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Jadi bukan rupanya, bukan fisiknya, bukan hartanya, tapi siapa yang paling bertakwa itu. Ya, itulah yang dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Jasad ini kan hanya semacam tempat saja, ya kan? Jasad ini kan semacam tempat atau kalau e, diumumkan botol, gitu loh. Hanya botolnya saja. Isinya apa? Ada isinya air, ada susu, ada madu, ya? Ada racun, ya ini. Jadi yang penting isinya bukan botolnya. Buat apa botolnya bagus tapi isinya ya air comberan? Mau nggak kita minum? Ya. Ya, yang luarnya, jangan luarnya, jangan casingnya, tapi dalamnya, maka ini yang penting dalamnya. Ya, jadi jangan, nanti kita di, diberikan uh, ketampanan, diberikan kecantikan, kemudian kita sombong, wah saya itu, ya, merasa sombong, merasa angkuh, merendahkan yang lainnya. Oh itu kan hanya casing saja, ya kan? Ini casingnya, toh. ya. Kenapa casingnya? Karena kan itu kan pas, ya. Ruh itu kan sudah diciptakan sebelumnya, ya kan? Ruh setiap manusia. Cuman pas ketemu dimasukkan ke janin siapa siapa itu kan beda beda. Ada yang nanti uh, masukkan pada janin ini nanti dia mirip dengan bapaknya atau ibunya, ya. Jadi ya, cuma seperti itu. Ini, ya, ini adalah uh, takdir Allah Subhanahu Wa ya, Taala. Sehingga kita syukuri dan bersabar, ya bersabar dengan apa yang telah kita miliki dan konaah yang telah kita miliki sehingga itu akan e, menjadikan motivasi kita untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Lihatlah di sana ada orang-orang yang kurang maksudnya kurang dari anggota tubuhnya cacat dan semisalnya kita diberikan kelengkapan badan kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini ya masih ada beberapa faedah yang Insya Allah kita teruskan pada kesempatan selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada salahnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.